dan kita semua yang hari ini ada adalah kita yang berbahagia. Yang saya ingatkan, saya kasih Bapak Pastor Paroki Yesus Gembala yang baik, Pastor Paroki Santo Yohanes Rasul Filandohi, Pastor Paroki Fatimah Doro, mohon maaf kalau ada yang salah. Yang saya hormati, saya kasihi para imam. Yang saya hormati Pater Paulus Tolan. Yang saya hormati, saya kasihi para frater, para suster. Yang saya hormati, saya kasih Bapak Ketua Klasis Pantar Timur, Bapak Pendeta Herman Helandohi. Yang saya hormati, saya kasih orang-orang tua Dewan Adat, seluruh keluarga besar Wetewata, Gunung Pantai, dan juga seluruh kita yang bersuka cita hari ini yang ada di bawah tim yang saya kasihi dan saya banggakan. Tentu ucapan syukur kita naikkan kehadiran Tuhan kita oleh karena kemurahan dan juga pertolongan yang Tuhan beri bagi kita sekalian. Kita hadir karena kita mengasihi Tuhan. Ada sebuah peristiwa besar yang Tuhan buat bagi kita sekalian. Saya terus terang saja, ada sebuah kebahagiaan yang besar yang ada di hati saya sebagai pemerintah. Dan tentu itu juga ada di hati kita semua yang hadir pada hari ini. Yang terkasih Romo Rio, bersama dengan kedua sahabat Bapak Nana yang masih sehat dan kuat yang ada hari ini. Pertama-tama tentu sebagai pemerintah mewakili masyarakat di 10 desa 1 kelurahan, 10.565 jiwa masyarakat Kecamatan Pantar, kami mengucapkan terima kasih profesional yang besar kepada keluarga besar Tolan, seluruh keluarga besar yang ada di Helang dan Dohuk, karena telah mempersembahkan putra-putra terbaik yang diawali dari Pater Paulus dan sekarang ada di Romo Rio. Tentu harapan kita semua ada banyak yang akan muncul, karena di dalam keyakinan dengan kita masing-masing, Tuhan akan memberikan jawaban bagi kita semua yang berharap kepadanya. Terima kasih sekali lagi. Tentu doa kami semua, Romo Rio dalam tugas pelayanan, tentu sesuai dengan moto di dalam kesesakan, Engkau akan memberikan kelegaan, harus tetap ada dalam hati Romo Rio, karena setelah ini tantangan tidak kecil, tantangan akan semakin besar, kesulitan akan semakin besar, tetapi harapan-harapan orang percaya tentu hanya kepada Dia, Sang Pemilik kehidupan. Terima kasih sekali lagi atas nama seluruh masyarakat. Selamat menjalankan tugas di tempat yang baru. Harapan saya mewakili seluruh masyarakat, hari ini ada pesan-pesan besar yang disampaikan oleh para imam, para pastor, para pater, dan ini harus menjadi ingatan bagi kita. Karena kondisi zaman sekarang adalah zaman yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Para imam-imam besar, para pendeta-pendeta besar yang akan bisa menopang kita, menopang pemerintah untuk dapat membantu menciptakan manusia-manusia yang lebih baik, baik secara jasmani maupun secara rohani. Sekali lagi rasa hormat kepada seluruh imam-imam yang hadir, Bapak Pater Paulus di tempat yang jauh, tetap doakan kami agar Pantar pada waktu yang depan bisa lebih maju. Kami sudah 2 tahun setengah mengabdi di sini, kemajuan perlahan-lahan kami mulai lakukan untuk bagaimana supaya kehidupan negeri ini semakin baik. Persatuan, toleransi, kesatuan akan tetap terjaga sebagai apa, sebagaimana yang Tuhan perintahkan untuk kita agar menjadi sahabat bagi seluruh bumi, menjadi sahabat bagi sesama kami. Terima kasih.
Akhirnya saya ucapkan salam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.